but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young. Halo adik-adik, ketemu lagi bersama gua nih Rizky di channelnya si Rizky. Dan di perjalanan kali ini gua mau pasang knalpot standar racing yang murah meriah, yang low budget pokoknya cuy. Dan ini harganya gua beli di kisaran 200 ribu lah cuy, 200 ribu lebih dikit. Cuman nih kebetulan barang yang gue punya tuh ada sedikit PR ya cuy, jadi mesti dibawa ke tukang knalpot, mesti dibending sama mesti dikasih bracket tambahan cuy. Oke, jadi kita langsung lihat aja nih kan barangnya. Nah ini dia nih adik-adik, ini knalpotnya, ini knalpot standar racing yang kita beli buat proyekan kali ini. Dan ini dia nih, sebelumnya kita lihat dulu nih si Vario kali ini. Ini masih standaran ya cuy, full standaran lah pokoknya. Karena sebelumnya ini proyekan Vario sempat terhenti lama banget ya kan cuy. Cuma nih masih ada beberapa yang proyekan sebelumnya kita pasang nih, kayak ini nih spion bar end, terus tutup spion, terus ini ada cover-cover, dan ini hager nih. Kemarin proyekan terakhir kita pasang hager nih cuy. Ini gua lagi ada di SD nih cuy. Gua waktu sekolah dulu SD kan di sini kan cuy. Wanjay, ini nostalgia banget lah pokoknya. Oke, kita langsung keluarin nih. Ini cover knalpotnya, terus ini nih silencernya, dan ini dia nih leherannya nih cuy. Gua beli tuh yang kopi CMS KW kan cuy, kalau mereknya itu. Cuma nih logonya itu TZM Project nih cuy. Ini pasti KW lah pokoknya. Oh ya nih, sama juga end mufflernya nih. End mufflernya itu sebelumnya nggak terpasang ya cuy. Cuma nih sebelumnya gue udah pernah pasang tuh di si Vario kan cuy. Makanya sempat ada problem, jadi si knalpotnya itu copot di jalan gitu cuy. Soalnya nih problemnya itu di sini nih cuy. Nah di headernya ini cuy. Bentar nih gua benerin dulu nih. Nah jadi gambaran singkatnya tuh kayak gini nih cuy. Problemnya itu ada di sambungan sininya cuy. Ini gua gak tahu entah si ininya itu kurang bending atau kurang panjang. Pokoknya jadi si sambungannya itu, nah gini banget nih cuy tuh. Nah kayak gini cuy, jadi dia itu kayak kurang panjang gitu cuy. Alhasil dan ini juga nggak lurus ya cuy, nggak lurus kayak gini. Nah jadi kayak bingkang gitu cuy. Alhasil gua pernah coba ya kan cuy, copot nih cuy, nah kayak gini cuy. Ntar, nah kayak gini copot di jalan cuy. Dan lagi pula, lagian ini nih bracketnya itu cuma ada satu cuy, cuma ada di atas doang nih cuy. Di bawahnya ini kagak ada cuy, tuh kagak ada bracketnya lagi nih cuy. Sama gua juga nih mau request tambah bracket bawah nih cuy, biar tambah aman ya kan cuy. Dan ya jadi kayaknya nih bakalan oke banget nih kalau dipasang nih di si Vario ini kan cuy. Gua pasang knalpot ini tuh biar rada ada suaranya lagi lah gitu cuy, tapi yang enggak terlalu gacor banget nih cuy suaranya nih cuy. Oke jadi gitu adik-adik, mungkin kita langsung skip aja nih ke bengkel ya kan adik-adik, biar cepet beres nih si Vario. Oke let's go. Halo adik-adik, jadi ini keesokan harinya. Jadi sekarang, jadi hari ini kita bakalan ke Iwan Knalpot buat ngebenerin knalpotnya. Dan by the way ini banyak bocil nih cuy. Halo, halo Cil. Halo, halo, halo atuh. Hai. Halo, halo, halo. Oke, jadi di sini banyak bocil ya kan cuy. Say hello ke kamera. Halo, halo, halo. Halo, halo. Halo. Oke, jadi ini dia nih si Vario, gua udah preparing bawa knalpot di kardus. Sekarang nih kita mau cauken aja. Soalnya besok kan ada event gede ya Cil. Besok bakalan ada Akang MV Cil. Tahu tuh Akang MV. Akang MV ntar bakal ada ke Tasik tuh, ke Lanud. Pokoknya banyak sama tim sempak tuh. Dan sekarang nih gua preparing biar ada suaranya nih si Vario pakai knalpot standar racing. Oke, jadi kayak gitu aja ya kan cuy. Kita langsung aja caw ke kemana Cil? Ke tukang knalpot. Oke, jadi kita langsung aja ke tukang knalpot ya kan cuy. Oke cuy, let's go. Halo adik-adik, jadi ini gua udah sampai di Iwan Knalpot nih cuy. Ini by the way sorry banget kalau agak berisik suaranya, soalnya nih pinggir jalan banget ya kan cuy. Dan ini nih si Vario udah di handle sama si abang. Dan ini nih
Iwan Knalpot. Ini toko bengkel knalpot yang pasti terkenal di daerah Tasik buat benerin-benerin yang namanya problem knalpot. Dan ini dia nih si Vario lagi di handle nih. Knalpot orinya nih udah dicopot dan lagi diukur-ukur nih sama abang leherannya nih. Biar si knalpot PNP di motor Vario ikan cuy. Soalnya di sini tuh gua mau benerin leheran sama tambah bracket nih biar tambah paten lah biar aman nih si knalpot Vario ya kan cuy. Dan ini by the way Iwan knalpot tuh kayak gini ya kan cuy. Buat teman-teman nih bisa datang langsung ke sini pokoknya yang mau operasi knalpot motor ya kan. Di sini bisalah pokoknya. Dan ini nih kita lihat udah dicopot dan lagi di fitting-fitting nih leheran punya gua yang kagak PNP ya kan. Oke cuy, ini jadi kayak gini ya kan cuy. Jadi ini masalahnya tuh gimana? Oh, jadi si headernya itu dari awalnya manifoldnya tuh kurang lurus ya kan cuy. Jadi bikin Oh, jadi ini terlalu ke bawah jadi si headernya itu. Tuh, jadi kurang geser dikit cuy, ke atas dikit cuy sama ke dalam. Jadi ini terlalu bawah emang yang bendingnya gitu cuy. Oke cuy, jadi itu lagi dibenerin nih kan cuy. Emang ternyata dari headernya pula itu udah salah nih cuy. Jadi lagi dibenerin nih dari nol, mau diperbaiki lah pokoknya. Biar PNP banget lah pokoknya. Soalnya emang kagak bener nih dari manifoldnya juga kata si abang nih cuy. Oke nih cuy, jadi ini silincernya ada di sini. Cuma nih dari segi berat juga ini pasti bakalan lebih ringan dari knalpot orinya ya kan cuy. Bikin si motor tuh nggak terlalu keberatan nih cuy. Dan ini, oh anjir, masih panas cuy. Oke cuy, jadi ini nih udah di custom ulang nih cuy. Manifoldnya cuy, anjir panas cuy, galau cuy. Ini barusan udah di custom ulang sama si abangnya, jadi ya dibenerin pokoknya. Anjay. Oke nih cuy, jadi barusan udah di fitting ulang ya kan cuy, udah dibenerin manifoldnya. Jadi sekarang udah ke atas nih cuy, inletnya cuy. Jadi udah bener nih cuy, pokoknya anjay. Mantap banget, barusan sekali getok langsung beres nih cuy masalahnya cuy. Tinggal satu lagi nih, mungkin bracket bawah nih cuy. Habis bracket bawah, pasang cover, habis itu beres cuy. Yeah. Oke nih cuy, jadi ini si abang lagi proses fitting lagi buat bracket bawahan si knalpot Vario nih cuy. Jadi ini gua request pengen tambah bracket bawah supaya tambah aman aja nih cuy, tambah kuat ya kan cuy.
Oke, jadi ini gue udah ada di SD lagi ya kan cuy, udah kembali lagi di tempat review ya kan cuy. Karena ya di sini lumayan bagus itu tempatnya, lumayan luas juga, lumayan enak nih pemandangannya juga. Dan ini di belakang udah ada si Vario yang tadi kita udah pasangin knalpot TZM Project KW ya kan cuy. Knalpot standar racing low budget yang murah meriah tapi ada PR-nya nih cuy. Tadi tuh gua udah benerin leherannya, ternyata bukan dari bendingannya, ternyata itu yang salah itu dari manifoldnya cuy. Dari manifold headernya mesti dirubah, tadi juga udah dipotong, terus diubah kemiringannya, sudutnya, derajatnya. Dan satu lagi gua nambah bracket bawah si knalpot si Vario ini cuy. Karena gua kan sebelumnya juga udah pernah pasang sini knalpot, terus di jalan tuh copot nih cuy, karena bracketnya cuma satu nih cuy. Kalau dua itu kalau gak bakalan jatuh cuy, bakalan ketahan. Dan itu jatuh pula karena itu karena leherannya juga kurang panjang gitu cuy, karena kagak PNP. Tapi sekarang nih udah beres banget lah pokoknya cuy. Oke, jadi kita langsung aja lihat knalpot naikkan cuy. Oke adik-adik, jadi ini dia nih si Vario-nya. Dan secara tampilan nih kan cuy, ini udah oke banget nih kan cuy tuh. Kita lihat nih dari sebelah sini. Anjay, kita zoom tuh. Wididaw, anjay, gila cuy. Ganteng parah kan. Nih dari belakang nih, biasanya bagus tuh dari belakang cuy tuh. Anjay. Gelo-gelo-gelo ya kan cuy. Udah dibenerin nih leherannya. Ternyata yang manifold atas tuh yang bermasalah tuh dari headernya cuy. Makanya dibenerin dari atasnya, dipotong dulu terus diubah derajatnya. Terus alhasil nih ininya tambah naik nih cuy leherannya. Tadi kan ke bawah banget sini. Sekarang tambah naik nih cuy. Dan ini leherannya tuh leheran checklist ya kan cuy tuh. Jadi bentuknya checklist gitu cuy. Nah, bisa dilihat ya kan. Dan udah dicek juga tadi udah gak ada kebocoran nih alhamdulillah nih bautnya ini. Ternyata ini bautnya itu nggak support ukuran 10 kalau nggak salah. Sedangkan nih baut knalpot ori dari si Vario itu ukuran 10. Paket cover knalpotnya itu diperbesar lagi dan masuk nih baut-baut ukuran 10 nih. Ini nih tadi kan udah request bracket bawah. Dan bisa dilihat anjay, gila-gila ini udah kayak apa ya? Udah kayak dari pabriknya gitu cuy. Rapi banget sih pengerjaannya cuy. Walaupun gua enggak pakai kan cuy, tapi ini tuh di end mufflernya itu ngelupas gini kan cuy. Dan ininya juga tadinya di item-itemnya juga ngelupas, cuma tadi kan udah di pilok ulang ya kan cuy. Jadi samar-samar nih yang apa bocel-bocelnya ya nih cuy. Oke cuy, jadi overview review singkat kan cuy. Kayak gini looknya tuh dari samping. Oke cuy, tes sound cuy. Oke adik-adik, jadi gitu aja buat konten kali ini ya kan cuy. Thank you banget nih buat kalian yang udah nontonin video gua dari awal-awal. Dari awal-awal gua nge-YouTube sampai saat ini. Sekarang gua udah di 1300 subscriber nih cuy. Ini thank you banget nih buat kalian yang udah support channel si Rizky ini. Semoga di tahun 2024 ini channel si Rizky bisa terus berkembang cuy. Dan tetap bisa menemani teman-teman nih cuy. Oke cuy, gitu aja buat video kali ini. Bagi kalian yang punya saran nih buat video selanjutnya itu bikin apa atau proyekan apa, silakan tulis aja pendapat kalian di kolom komentar. Jangan malu-malu ya adik-adik. Oke, gua Rizky, sampai jumpa lagi di video-video berikut. Bye-bye.
wish I knew.